pemirsa, ketemu lagi dengan saya Dede Nawati masih dalam acara Explore Galeri UMKM. Ternyata di Kecamatan Ciomas ini banyak sekali yang membuka usaha home industry atau usaha rumahan. Salah satunya tempat yang akan saya datangi ini. Untuk mencari tahu lebih lanjut, mari ikuti saya. Berapa lama Pak Haji mengelola usaha ini, Pak? Kira-kira 20 tahun ya. 20 tahunan. Dari tahun 2001 sampai mungkin sekarang 2021, berarti 20 tahunan ya. Cuman untuk tahun sekarang mungkin kena kendala karena COVID-19, jadi kira-kira 10 bulan itu libur. Ya, mulai-mulai lagi paling 1 bulanan lebih nih sekarang, baru mulai lagi begitu. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri itu mudah didapatkan atau tidak, Pak? Mudah sih ya kalau bahan mah ya, dikarenakan buat sendiri yang nyiapin begitu. Kalau kita turun order, bahan kan dikasih, mungkin buat belanjanya juga dikasih, kita tinggal ngambil aja gitu. Dalam satu hari itu bisa memproduksi berapa sandal, Pak? Dalam sehari itu bisa mendapat mungkin 100 pasang lah, perkiraan ya. Tergantung yang kerja juga sih, kalau yang kerja banyak ya bisa banyak gitu. Kalau sedikit ya mungkin sedikit, kita tergantung mana yang kerja gitu. Hasil produksi Pak Haji ini dijual ke mana aja, Pak? Ke grosir ya, soalnya dikasih order dari grosir, ini juga ke grosir juga gitu. Sesuai orderan aja tuh? Sesuai orderan, misalkan order 30 atau 50 gitu. Kalau kita kelar umpamanya seminggu 30, udah beres, mungkin bos kasih lagi order gitu. Kalau harapan Pak Haji sendiri untuk kedepannya atas usaha yang Bapak kelola ini apa, Pak? Harapannya kedepannya sih lebih baik ya. Ordernya jalan, barang di tokonya jalan, yang pesennya juga ada. Terus ya, nggak ada gangguan lagi kedepannya. Mulai dari sekarang, mudah-mudahan nggak ada lagi gangguan. Kalau macam kayak dulu turun gratis begitu, aduh sampai gimana perasaan begitu. Kita kan kasihan yang kerja juga begitu. Udah gitu kita juga nggak ada pemasukan. Selama corona ini. Iya, selama corona ini. Jadi pengennya dari sekarang malah lebih maju lagi lah usaha ini, pengennya begitu. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktunya untuk memberi kesempatan kepada pemirsa mengetahui lebih lanjut usaha yang Bapak kelola. Nah pemirsa, itulah salah satu home industry atau produksi rumahan yang dikelola oleh Bapak Haji Rois. Jangan lupa tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Dede Nawati bersama kameramen Manuy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di galeri UMKM berikutnya.